Pergerakan di selekong S. Baik, selekong S, apa yang kamu harus lakukan? Yang pertama, melakukan rutin sebelum memandu jika bertukar kenderaan. Yang kedua, melakukan rutin selamat memandu iaitu citar, cermin, isyarat, titik buta dan olah gerak. Cermin, isyarat, titik buta dan olah gerak. Yang ketiga, menggunakan gear yang sesuai bagi memulakan pergerakan iaitu gear 1. Yang keempat, memastikan motorkar bergerak ke hadapan secara berterusan. Yang kelima, mengawal pemecut dan cekam supaya enjin tidak mati. Yang keenam, mengaplikasikan teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering iaitu teknik tarik dan tolak. Yang ketujuh, tidak menyentuh atau melanggar benteng dan garisan semasa melakukan pergerakan. Yang ke-8, berhenti di persimpangan. Yang ke-9, melakukan pergerakan melalui selekor S dalam masa 3 minit. Yang ke-10, tidak terlibat dalam kemalangan. Baik, kesalahan nombor 1 hingga 6 adalah melibatkan kesalahan biasa. Manakala 7 hingga 10 adalah melibatkan kesalahan mandatori yang akan mengakibatkan kamu gagal serta merta. Apa yang akan mengakibatkan kamu gagal serta merta? Melanggar ataupun menyentuh benteng dan garisan. Tidak berhenti di persimpangan. Melakukan pergerakan melalui selekor S melebihi 3 minit. Terlibat dalam kemalangan.